Boleh gaji ha. Di mana mana ni? Yang. Ha, anak ni kita makan ni wah. Lengcok. Kak menu menate. Nah. Nah. Dah apalah mu nak makan kak menate ke mu nak makan kak menatang ke tak ada urusan tu. Tapi biar orang susah kita tolong. Nah, anak beranak kita susah, adik kita susah, mak dara kita susah, betul tak? Mak ayah kita susah, kita tolong. Tu baru orang dia panggil. Nih, ni gaji 3-4 ribu saka. Mak ayah duduk kampung oh. Allahu Rabbi, makan nasi lauk kicap, makan nasi lauk ikan keri, makan nasi tak ada kurah. Tu dah. Ramai mana ada anak-anak jenis, dia panggil anak beruk dia panggil. Nih, ini tak cara kepada mak ayah. Ha. Kita boleh ambil iktibar juga lah kematian apa benda, hak baru ni, hak buat kelakor. Ah, ya puak-puak kerja lawak dia tahu lah. Nah, ambil iktibar pengajaran. Nah, dia bukan ulama besar. Nah, dia bukan tok guru, betul tak? Tapi dia punya amalan dia kita boleh tiru. Pasal apa? Dia telah meniru amalan sahabat-sahabat, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kuat bersedekah. Patu. Nah, kita boleh tiru ah, bagus dia. Tak bagus bagus ah. Nah, arti-artinya ada bagus dia kau. Hak bodoh dia ada kau. Nah, dia gitu. Jadi jenis-jenis arti-arti hak bagus-bagus ni kita boleh puji ah. Sedekah dia, pemurah dia, betul tak? Abang ni cerita lagu mana abang dik dengar. Nah, cuti kedai belanja. Makan dekat satu kedai mamak. Nah, kata adik dia, dia belanja cuti kedai. Nak kedai mamak, ya kedai mamak. Kedai mamak jarang ada 3-4 uti meja. Nah, apa penuh jalan meja. Nak balik sampai atas di bedi ni meja-meja. Nah, pergi bayar habis kat 1000 lebih kata habis. Nah, bagus lah. Tu terbaik. Nah, sedekah yang hebat, sedekah yang terbaik. Ada orang kata, betul dah ustaz, dah ia banyak piti. Jangan kata gitu. Ramai mana orang yang piti banyak? Ramai mana orang yang kaya raya? Tapi bergaluh, tapi kedeku. Betul tak? Kan masalah dia kata banyak piti kaya kan? Masalah hati. Kalau dia murah hati, murah tangan, dia boleh belanja. Nah, kita boleh tiru lah. Nah, dah kita bukan suti kedai nak bayar, suti meja bergaluh. Suti meja. Ada tiga orang makan, tak imam, tak bila, tak siap. Berarti macam mana? Kosong je. Kan telur. Nah, patut belanja. Tak imam minari apa semua. Dah. Nah, dia tengok jam. Ambil balik dulu. Nah, dia pergi kat kaunter. Tak imam kata, susah-susah dia bayar ke kita. Nah, rupa bukan dia bayar ke belaka, dia bayar ke dia. Pergi kat kaunter, kira. Nah, kaunter kata, no, tiga orang. Tak, saya seorang. Saya take off saya, nanti kosong saya. No. Nah, habis tiga dia. Dah nung dua orang, tiga orang dia. Oh, tu mampu dia, baju dia tu. Lagu mana kita? Nah, janggup sama lebak, ngau sama ladik. Kau dah pun nak mampu. Nah, jadi benda-benda macam ni lah. Kita kena praktik dalam hidup kita. Kita dengar-dengar dah, nak cuma nak beramal. Hak tak dengar lagi, dia kena berusaha lawan hawa nafsu dia untuk mendengar perkara-perkara agama. Kita hak dengar-dengar dah, kitab-kitab beli dah. Ramai. Ha?